satu. Duh, simpan sana. Lagi satu chamber, saya ingat chamber pun ada bocor. Lepas DB yang keluar saya ingat chamber pun ada bocor lah. Tengok liang, ada bocor lah saya punya chamber break. Dengar, mau dengar betul-betul lah. Ini ya dia engine ni buat taruh betul tu. Ha? Dia suruh terlepas DB mana di mesin goyang. Tak ada lah. Ini ni lah. Tengok sana lah. Bukan pasal tu. Dia kadang-kadang dia bila mati enjin, dia turun. Bila angin penuh dia naik, itu belon suara lipat. Itulah pasal saya suruh siap panggil tiru cakap. Ha. Bila you suruh parking lama. Ha, kasih turun dulu belon. Turun balik. Kasih naik. Naik balik lah. Ha. Kadang-kadang lupalah bro. Lupa kalau tak boleh buat apa-apa lah. Kadang-kadang lupa, kadang ingat kan. Kadang-kadang jadi bocor bila apa tau. Dia jadi lupa bila kita parking lama kan. Parking makan ke ni angin tu habis. Dia kadang-kadang dia pun switch turun. Tapi bila angin sudah bocor dia naik. Ah itu pasal dia cipit lah. Ah suara tersepit. Tengok berapa senang Sun, tak payah angkat jack masuk. Dia turun belon aja. Tiga SM punya tayar semua sudah boleh gantung. Pasal apa, kadang lain-lain orang saya tak tahulah kan. Pasal dia ini pakai belum punya. Dia mau adjust itu barang punya, mau pakai berapa bar. Macam saya sekarang pakai 7.5 bar. Jadi bila 70 lah. Bila ada barang berat punya jam, itu tayar jalan semua panas semua sama. Sama-sama kalau bila ada sikit lori. Dia lori, tak mau lori tekan. Lori baru keluar 50 saja. 50 aja dia tak mau kasi. Ah, kasi kuat bila pada dia. Bila dia tekan dia dang. Itu pasal tayar pun cepat habis. Dia hantam ah. Ha, dia hantam. Lagi kalau kena itu garisan putih-putih ke kuning ke kan. Lagi teruk. Kejap aja nampak itu kesan tayar hitam ya. Penukaran air suspension. Suspension yang lama dah bocor. Tukar yang baru. Cara-cara pemasangan. Apa nama dia? Belon. Liang, okey ya? Okey. Ya, terbaik lah. Kita pasang daripada bawah dulu. Ikat. Lepas tu dah ikat bawah. Baru pasangkan yang dekat atas ni. Dia punya tapak dia. Oh, tambah angin dulu lah. Angin dah. Angin pak saya tarik lah. Dari sini angin. Oh. Dia punya angin pak. Angin pak. Ada lagi angin lah. So buka tak ada. Lagi mau tambah lagi. Oh, ayo. Slow lah. Mana boleh slow ini barang. Agak tu tembak punya pakai tembak lagi senang ah. Belum, tembak angin. Tembak angin. Angin sudah habis.
pegang tangan. Ngam-ngam dia punya lubang. Nanti dulu, kasih. Kira itu pusing lu. Kalau mau tembak. Ya. Tak ada ngam ah. Sikit lagi. Okey. Kamu tembak pun tu. Sini sini saya tembak. Okey, baik. Okey. Ada ngam lagi. Okey, ikat. Saya tembak dia di bawah. Ha. Mau lawan-lawan tembak pula. Okey, dah siap pasang. Tadi saya taruh ini. Oh, dia ikat. Dia tahu. Kalau langkah apa pun. Tadi bawa. Turun. Bawa mesu ikat apa? Nanti tiram di belon naik, kalau ikat. Nanti angin pipe pasang dulu ah. Pipe pasang dulu baru boleh isi penuh angin. Ada 4 nut yang perlu diketatkan. Kalau tak diketatkan terjatuh dekat atas jalan nanti. Aku boleh nak siap apa ni? Okay, thank you guys. Jangan lupa subscribe YouTube channel. YouTube channel Hazlan Kasim. Okay guys, jumpa lagi.